Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah Halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to another TNI video. This video was suggested by Lukman. Terima kasih. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Kamus Militaire, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So we'll get started with the video in just a couple of seconds, and at the end of the video, I'll share with you guys my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, now let's get started with that video. Oh wow, subhanallah. They're so camouflaged. Dimanapun kalian berada, kali ini admin akan membahas kekuatan militer Indonesia di tahun 2021. Wow. Ditambah dengan sedikit mengulas alutsista yang dimiliki TNI saat ini. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke inti pembahasannya. Patrolling. Kita awali dengan mengetahui peringkat militer Indonesia. Training. Di dunia. Indonesia berada di peringkat 6. Wow, even the board is camouflaged. Or that wall that they were climbing down. Posisi ke-16 ini sama seperti tahun sebelumnya, tetap bertahan dan tidak meningkat atau tidak menurun. Peringkat pertama sebagai negara terkuat adalah Amerika Serikat. Peringkat kedua adalah Rusia. Peringkat ketiga adalah China. Peringkat keempat adalah India. Dan peringkat kelima adalah Jepang. Total personel militer Indonesia diperkirakan sekitar 800 ribuan personel yang terdiri dari 400 ribuan personel aktif dan 400 ribuan personel cadangan. Kita beralih ke kekuatan Angkatan Darat Indonesia. Indonesia memiliki 332 unit tank di tahun 2021 ini. Dan berdasarkan jumlah tank, Indonesia menduduki peringkat 46 dari 138 negara di dunia. TNI Angkatan Darat memiliki 103 unit tank Leopard 2 yang terdiri dari Leopard 2 A4 sebanyak 4 dan Leopard 2 RS. Took a nice turn there. Tank Leopard berasal dari Jerman dan termasuk varian tank terkuat, tank tercanggih di dunia. Tank Leopard 2 di Indonesia digunakan sebagai tank tempur utama. Mengapa kok bisa? Karena kan tank Leopard merupakan tank tercanggih yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan Turki juga memproduksi tank Harimau atau Harimau Hitam atau Kaplan MT untuk Turki, yang merupakan hasil dari PT Pindad Indonesia dan FNSS Turki. Militer Indonesia saat ini memiliki 18 unit tank Harimau. Selain itu, Indonesia juga punya tank-tank lawas, tank-tank sepuh yang masih layak digunakan seperti tank Scorpion, tank AMX-13, dan lain sebagainya. Indonesia saat ini memiliki 1.430 unit kendaraan lapis baja. Dan berdasarkan jumlah kendaraan lapis baja, Indonesia menduduki peringkat 43 dari 138 negara di dunia. Militer APC, personnel carrier. Unggulan kendaraan lapis baja. Yeah. Seperti Panzer Anwa yang dipakai United Nations dalam misi perdamaian dunia. Ada juga Panzer Badak yang digunakan sebagai kendaraan tempur. So cool, just hides there. Tak lupa ada Panzer Komodo. Like a Hummer. Yang terdiri dari berbagai varian. Juga mempunyai kendaraan lapis baja yang dibeli dari negara lain. Misalnya tank Marder sebagai kendaraan tempur infanteri, Pandur 2 dari Ceko. Ada juga Eurofamtak yang menenteng rudal mematikan dan masih banyak lagi kendaraan lapis baja di Indonesia yang TNI Angkatan Darat punya. Untuk artileri, Indonesia mempunyai 153 unit artileri swagerak dan 366 unit artileri derek. Indonesia juga punya proyektor roket 63 unit. Nah, proyektor roket Look at how many rockets are there. Astros 2 yang sangat memanfaatkan. Oh, this is the one that we saw yesterday. That was crazy. Indonesia juga punya Kaisar Red. Lit up the whole sky like untuk andalan kekuatan angkatan darat.
Dengan bantuan artileri derek tentunya akan semakin memperkuat pertahanan darat Indonesia jika berperang. Dari darat kita beralih ke kekuatan angkatan laut. Total aset angkatan laut Indonesia di tahun 2021 sebanyak 282 unit. Menurut peringkat total aset kekuatan angkatan laut, Indonesia berada di peringkat 10 di dunia. Indonesia belum punya kapal induk dan juga belum punya kapal perusahaan. Indonesia memiliki kapal frigat yang terdiri dari dua kelas, yakni kelas Marta Dinata yang terdiri dari KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI Igusti Ngurah Rai 332. Kelas Marta Dinata merupakan varian kapal tercanggih yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Selain Marta Dinata, Indonesia juga punya kapal frigat sepuh yakni kelas Ahmad Yani yang terdiri dari 5 kapal perang. Indonesia juga memiliki 5 kapal selam. Kapal selam terbaru Indonesia adalah kelas Nagapasa yang terdiri dari KRI Nagapasa 403, KRI Ardede Dali 404, dan KRI Alugoro 405. Untuk kapal selam sepuh ada kelas Cakra, yakni KRI Cakra dan Nanggala. Indonesia saat ini memiliki 24 unit kapal korvet yang terdiri dari 4 kelas. Berdasarkan jumlah kapal korvet, Indonesia berada di peringkat 3 di dunia. Indonesia memiliki 179 unit kapal patroli yang tentunya untuk mengusir para maling ikan yang tidak tahu diri. That's an anti-aircraft. These are the pilots, fighter jet pilots. Kita terbang ke angkatan udara. Saat ini Indonesia memiliki 41 unit pesawat tempur. Jumlah ini belum bertambah. Mengapa? Karena mengingat Pak Prabowo masih pilih-pilih soal pengadaan pesawat tempur. Mahal harganya, Bos. Pesawat tempur terkenal di Indonesia, tercanggih di Indonesia, yakni ya seperti Sukhoi Su-27, Su-30 dari Rusia, F-16 dari Amerika Serikat, dan tak kalah canggih ada juga pesawat tempur 100, 200, 209 dari Britania Raya. Indonesia memiliki 109 unit pesawat latih untuk melatih pilot-pilot tempur masa depan Indonesia. Helikopter, Indonesia memiliki 188 unit dan 15 unit attack helicopters. Nah, terakhir, soal anggaran. Ternyata some of you guys were saying like the blue hats from a different division of the army. So we have them here blue and then some green and then some darker at the back. Sebesar 7 miliar 600 juta dolar Amerika Serikat. Atau setara 106 triliun 552 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 9 miliar 200 juta US dollar. Atau setara 128 triliun 984 miliar rupiah. Lalu seperti Anda lihat, inilah senjata utama pada haluan. Wow guys, those were a lot of cool and unique equipment. I'm a basically like technology and geek, I guess you can say. When I see these stuff, I look at it more from subhanAllah, you know, the capability of humans to be able to build such equipment, right? So you see the airplane, for example, all these big ships and the tanks, as well as like the, you know, armored vehicle like the Hummer and stuff, which looks pretty cool. Because, you know, if you're going off-road, it's pretty nice, right? You can basically go over rocks and mud, you won't get stuck. But I don't like it, for example, being used for war and you know, harming other people. I look at it more from a technology perspective and how much resources and thought has gone into building these equipment. So from that perspective, it's cool. For what they're being used for is not cool, and I don't like it. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed my reaction. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, guys, thank you very much. Like I say, shukran, merci for all your love and support. Please, please, please stay safe, guys. Take care of yourself and your family. Inshallah, I hope you guys stay healthy, and Allah subhanahu wa ta'ala protects you guys and your family and all our brothers and sisters in Indonesia, Malaysia, as well as all over the world. So take care, guys, and inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.